satu orang dapat hidayah, kita yang menjadi sebab, kita yang menjadi sebab, itu seperti kita dapat pahala dunia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Karena itu Syah di dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi diriwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang lelaki, kamu yang menjadi sebabnya, maka itu lebih bagus bagimu daripada unta-unta merah. Tahu unta-unta merah? Unta merah ini bahasanya orang Arab ya, kalau dia ingin bahasakan hartanya yang paling berharga, maka dia bilang seperti unta merah. Ya kalau bahasa bebasnya, andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang kamu yang menjadi sebab, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Begitu bahasa bebasnya.